Tafsir Al-Azhar karya Profesor Dr. Hamka ayat 123 hingga ayat 126 dari surah An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 123. Bukanlah angan-angan kamu dan bukan pula angan-angan ahli kitab. Barang siapa yang berbuat suatu kejahatan, nescaya akan dibalas dengan itu pula. Dan tidaklah akan dia dapati selain dari Allah akan pelindung dan tidak pula pembela. Ayat 124. Dan barang siapa yang berbuat daripada pekerjaan-pekerjaan yang soleh dari laki-laki ataupun perempuan dan dia pun beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam syurga dan tidaklah mereka akan dianiayai walaupun sedikit. Ayat 125. Dan siapakah lagi yang lebih baik agamanya daripada orang yang telah menyerahkan wajahnya kepada Allah sedang dia pun berbuat kebajikan dan dia pun mengikuti agama Ibrahim yang hanif, padahal Allah telah mengambil Ibrahim itu menjadi kekasih. Ayat 126. Dan kemuliaan Allah lah apa yang ada di semua langit dan apa yang ada di bumi. Dan adalah Allah itu atas tiap-tiap sesuatu meliputi. Diriwayatkan oleh lebih dari seorang dari Mujahid bahawa dia berkata, orang Arab berkata, kita tidak akan dibangkitkan dari kubur dan kita tidak akan dihisap kelak. Berkata pula orang Yahudi Nasrani, tidak ada yang akan masuk ke syurga kecuali orang-orang yang Yahudi dan Nasrani. Dan mereka katakan pula,
tidaklah kami akan disentuh oleh neraka melainkan beberapa hari saja. Kata Mujahid, maka turunlah ayat ini. Bukanlah angan-angan kamu dan bukan pula angan-angan ahli kitab. Riwayat dari Masruk, bertengkar beberapa orang Islam dengan ahli kitab. Maka berkata orang Islam itu, kami lebih mendapat petunjuk daripada kamu. Menjawab ahli kitab itu, kamilah yang lebih mendapat petunjuk daripada kamu. Dan kata Masruk, maka turunlah ayat ini. Menurut riwayat dari Qatadah, diceritakan orang kepada kami bahawa di satu hari berapa orang Islam dan berapa orang ahli kitab masing-masing mengangkat Nabi dan kitab mereka. Berkata ahli kitab, Nabi kami lebih dahulu daripada Nabi kamu. Kitab kami lebih dahulu turun dari kitab kamu. Sebab itu kami lebih mulia di sisi Allah daripada kamu. Maka yang orang Islam itu menyambut pula, kamilah yang lebih mulia di sisi Allah daripada kamu. Nabi kami penutup dari segala Nabi. Kami telah menghabiskan hukum kitab yang sebelumnya. Maka turunlah ayat ini. Riwayat dari As-Sudi hampir sama isinya dengan riwayat Qatadah ini. Lantaran pertengkaran ini, maka turunlah ayat ini. Bukanlah angan-angan kamu dan bukan pula angan-angan ahli kitab. Pangkal ayat 123. Di sini diterangkan bahawa agama, baik Yahudi atau Nasrani atau Islam sekalipun, tidaklah bergantung kepada angan-angan dan khayal. Tidak dia menjadi alat untuk membanggakan golongan, mengatakan awak lebih dari yang lain. Membangunkan agama bukanlah dengan angan-angan, meskipun dipuji agama yang awak peluk setinggi langit. Dikatakan awak lebih tinggi, semuanya itu bukanlah kenyataan, tetapi hanya angan-angan. Dan yang diminta daripadamu bukanlah angan-angan atau khayal, kebanggaan mulut, padahal tidak didahului atau disertai oleh kenyataan. Membanggakan bahawa agama kamilah yang paling berkenan di sisi Allah. Orang Yahudi berkata demikian. Nasrani demikian pula. Bahawa orang Islam pun turut pula berbicara yang demikian. Apakah akibat yang sebenarnya bisa timbul? Tidak lain ialah taksub atau fanatik yang diawak segala benar, yang diorang segala salah, dan yang dikerjakan tidak ada. Dalam surah Al-Baqarah, surah 2 ayat 111 sampai 113, perkara membangga-banggakan golongan ini pun sudah disebut, kini diulangi lagi. Ini cuma angan-angan. Barang siapa yang berbuat suatu kejahatan, nescaya akan dibalas dengan itu pula. Ditegaskan di sini bahawa barang siapa yang berbuat suatu kejahatan, nescaya akan dibalas dengan ini pula, iaitu balasan yang seimbang. Apakah sebab hal ini ditegaskan oleh Tuhan? Marilah kita lihat perjalanan. Berapa kalikah telah kejadian dalam mempertahankan agama yang mereka peluk, mereka sampai hati melanggar kecintaan yang ditanamkan oleh agama itu sendiri, lalu menukarnya dengan kebencian. Sama ada yang berpendirian, tidak mengapa berbuat jahat kepada orang lain di luar hukum kebenaran asal untuk membela agama. Mungkinkah menegakkan agama dengan melanggar perintah agama itu sendiri? Yang jahat tetap jahat. Biar yang berbuat jahat itu Yahudi atau Nasrani atau Islam sekalipun. Maksud ajaran agama bukan untuk berbuat jahat, melainkan untuk menegakkan kebajikan. Siapa berbuat jahat pasti mendapat hukuman yang setimpal. Dan tidaklah akan dia dapati selain dari Allah akan pelindung dan tidak pula pembela. Ujung ayat 123. Dilengkapkanlah dengan ayat ini teguran pada ayat 116 di atas tadi.
bahawa segala dosa mungkin dapat diampuni, namun dosa syirik tidaklah akan diampuni. Maka apabila seorang berbuat satu kejahatan, melanggar hukum dan perintah Tuhan, menghukum ialah Tuhan Allah menurut hukumnya yang adil. Maka baik dia Yahudi atau dia Nasrani, dan walaupun dia Islam, tidaklah akan dapat mereka meminta perlindungan daripada yang lain atau meminta pembela sebagai orang yang tengah perkara, yang akan melindungi mereka daripada yang lain atau meminta pembela sebagai orang yang tengah tidak dapat dibela oleh Nabi Musa atau Nabi Uzair. Orang Nasrani tidak akan dapat dibela oleh Nabi Isa Al-Masih, yang mereka katakan Allah sendirilah dosa mereka, dosa manusia. Orang Islam pun demikian pula, tidaklah mereka dapat mencari seorang pelindungan pun untuk membebaskan mereka daripada azab dan seksa. Baik Nabi Muhammad yang akan menjadi pelindung dan pembela itu, ataupun guru-guru mereka, ulama mereka, atau kuburan-kuburan orang yang mereka katakan wali Allah. Dan tidaklah mungkin dosa itu dapat ditebus oleh kepala agama sebagaimana yang diperbuat oleh pimpinan agama Kristian Katolik di zaman kegelapan, sehingga menimbulkan suatu pemberontakan yang dipimpin oleh Martin Luther, sehingga timbullah kaum Kristian Protestan. Setelah ditegaskan keadilan Tuhan yang pertama, iaitu yang berbuat suatu kejahatan akan dibalasi dengan ganjaran buruk setimpal, dilanjutkan lagi amalan yang di sebaliknya. Dan barang siapa yang berbuat daripada pekerjaan-pekerjaan yang soleh dari laki-laki ataupun perempuan, dan dia pun beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam syurga. Akan dimasuk ke dalam syurga. Pangkal ayat 124. Ayat ini adalah sambungan yang tiada terpisah daripada ayat yang sebelumnya. Ya, ini bahawasanya beragama bukanlah melonjak-lonjak dengan hasil lamunan angan-angan, mengatakan golongan awak segala lebih, golongan orang segala kurang. Bukti pemeluk agama yang baik ialah berapa kesanggupannya menjauhkan kejahatan, dan berapa pula kesanggupannya berbuat kebajikan dan amal yang soleh. Tuhan menjelaskan, iaitu amal soleh yang timbul dari iman. Dan dijelaskan lagi dengan ayat ini bahawa perlumbaan berbuat baik dengan dasar iman itu sama rata berhak dan sama rata berkewajipan di antara laki-laki dan perempuan. Yang berbeda hanya tugas, kerana perlainan kesanggupan diri atau kondisi. Mengakui saja dengan mulut beriman padahal amal tidak ada adalah iman angan-angan. Beramal bekerja keras padahal tidak timbul daripada iman, tidak ada dorongan dari jiwa kepada Allah, tidaklah akan mententeramkan hati. Iman dan amal itulah yang dikehendaki, baik dari laki-laki atau dia perempuan. Iman dan amal itulah yang dikehendaki, baik dia laki-laki atau dia perempuan. Iman dan amal itulah yang dikehendaki, baik dia laki-laki atau dia perempuan. Baik dia Yahudi atau dia Nasrani ataupun dia Islam. Untuk mereka yang beramal dari sebab iman itu, telah disediakan syurga, dan tidaklah mereka akan dianiayai walaupun sedikit. Ujung ayat 124. Kalau sudah kita ketahui bahawa ayat ini adalah lanjutan ayat yang sebelumnya, iaitu membenteras beragama dengan hanya angan-angan, nescaya tidak dapat diartikan lain bahawa yang akan dimasukkan ke dalam syurga itu ialah orang yang beriman dan beramal soleh dari kalangan Yahudi atau kalangan Nasrani atau kalangan Islam. Dan apabila disambungkan ayat ini dengan ayat 112 dari surah Al-Baqarah, memang begitulah jadinya, iaitu yang akan masuk ke dalam syurga itu ialah orang Yahudi, Nasrani dan Islam
yang beriman dan beramal soleh, laki-laki dan perempuan. Orang Yahudi dan Nasrani dihimbau dan dipanggil buat beriman. Orang Islam sendiri disuruh memegang teguh Islam diiringi dengan amal supaya masuk syurga. Sebab kedatangan Nabi Muhammad SAW ialah membawa rahmat untuk seluruh alam, bukan untuk orang Arab saja, dan bukan pula untuk orang-orang yang mengakui dirinya umat Muhammad, padahal hanya dalam pengakuan saja. Sedang Nabi telah lama ditinggalkan. Nabi bukan ditiru, diteladaninya, hanya akan dijadikan hiasan bibir. Yang menjadi pokok utama dari iman ialah kepercayaan tauhid. Maka kembalilah semuanya ke sana. Nescaya syurgalah tempat mereka. Tidak akan ada aniaya, sebab Tuhan tidaklah berpilih kasih. Sedikit pun tidak akan ada aniaya. Maka kalau orang Islam khususnya hendak membanggakan bahawa agamanya lah yang benar, janganlah mulutnya yang mengatakan sebagai kebanggaan, sebab itu hanya angan-angan. Tetapi berimanlah, bertauhidlah dan beramallah. Al-Quran sebagai pedoman hidup adalah untuk dipakai berabad-abad. Diturunkan wahyu di zaman Rasulullah SAW untuk dipakai selanjutnya oleh umat Muhammad dan disebarkan ke muka dunia. Maka cubalah ajak kaum yang menamakan dirinya Yahudi dan Nasrani itu kembali ke tauhid dan iman. Dan sebelum mengajak mereka, cubalah pegang teguh ajaran itu. Jangan hanya jadi kebanggaan angan-angan, dan sekali-kali jangan mengakui Islam padahal menyembah berhala atau memuja kuburan wali. Singkirkan segala yang akan membawa kepada syirik. Kerana kalau tidak demikian, akan jauhlah orang yang dinamai dirinya Islam itu dari hakikat Islam yang diserukan Rasul, sebagai yang telah jauhnya Yahudi dan Nasrani dari nabinya masing-masing. Hakikat agama yang diturunkan Tuhan dengan perantaraan nabi-nabi hanya satu, iaitu tauhid. Tetapi orang Yahudi tidak mahu mempercayai kedatangan Nabi akhir zaman, dan orang Nasrani mengatakan Al-Masih anak Allah. Bahkan Allah sendiri menjelma ke dunia menjadi anak, sehingga mereka menjauh dari Islam yang jadi pokok ajaran agama sejak dahulu. Maka seharusnya lah kita kaum yang mengakui diri umat Muhammad memeriksa diri, apakah agaknya kita telah jauh pula dari ajaran Muhammad SAW, sejauh umat Yahudi sekarang dari kehendak Nabi Musa sejati. Sampai di kala beliau hidup pun pernah beliau katakan bahawa Bani Israel ini keras tengkuk ataupun keras kepala, atau kita telah seperti orang Nasrani yang setelah wafat Nabi Isa Al-Masih telah membuat ajaran baru dari yang berjauhan dari ajaran Nabi Isa kerana penafsiran kepala-kepala agama, sehingga timbul ajaran Trinitas yang mengatakan satu ialah tiga dan tiga ialah satu. Kalau kita merasa bahawa kita kaum Muslimin tidaklah membelok sejauh itu, malahan masih tetap memegang ajaran Tauhid Muhammad SAW, maka yang diminta dari kita bukanlah membanggakan dengan mulut, kerana itu hanya angan-angan, tetapi meneguhkan iman dan membuktikan dengan amal, sehingga dengan sendirinya jadi teladan orang lain. Ini diberi ketegasan lagi dengan ayat berikut. Dan siapakah lagi yang lebih baik agamanya daripada orang yang telah menyerah wajahnya kepada Allah? Pangkal ayat 125. Bersifat sebagai pertanyaan, siapakah lagi yang lebih baik? Artinya tidak ada lagi yang lebih baik daripada orang yang aslama wajhu ilallah, iaitu mengislamkan wajahnya, dirinya kepada Allah. Aslama, mengislamkan. Islam artinya menyerah bulat dengan segala reda hati kepada Allah dan melepaskan diri dari ikatan yang lain, walaupun dari ikatan golongan yang selalu membangga dan berangan-angan. Siapakah orang yang lebih baik dari itu? Artinya,
Tidak ada seorang pun dan dari golongan mana pun yang lebih baik dari orang begitu. Artinya itulah orang yang sebenarnya orang yang paling baik. Sedang dia pun berbuat kebajikan. Artinya sesudah dia menjadi orang yang paling baik kerana telah menyerahkan diri sebulat sepenuhnya kepada Allah, maka dia pun terus menerus berbuat kebajikan, iaitu muhsinin. Dalam ayat ini kita dapati beberapa kalimat dan kuasa kata-kata. Pertama ialah kalimat ahsana yang bererti orang yang paling baik. Siapa yang paling baik agamanya, dengan berupa pertanyaan yang dinamai istifham inkari, tanya sanggahan. Dapatlah diartikan bahawa tidak ada lagi orang yang paling baik dalam menegakkan agama kecuali orang yang menyerahkan wajahnya, aslama wajhahu, atau menengadah wajahnya kepada Allah. Wajah bererti muka, tetapi kalimat wajah itu telah langsung kita ambil menjadi bahasa kita. Menyerahkan seluruh wajah kepada Tuhan ialah menghadapkan seluruh hati kepadanya dan menyerah. Wajah adalah wakil dari hati. Pada wajah tergambarlah rahsia hati manusia. Kalau seluruh wajah telah dihadapkan kepada Tuhan, artinya tidak lagi menghadap pada orang lain, pada yang lain. Oleh sebab itu, maka kalimat aslama sebagai fi'il maddi daripada masdar kata Islam, berertilah bahawa Islam sejati itulah ialah tauhid, menyatukan hadap. Kita boleh mengambil perumpamaan dengan menghadapkan wajah kepada sesama manusia. Seorang manusia yang kita hadapi akan mafhum bila melihat sikap wajah kita, bahawa bukan sahaja muka kita yang kita hadapkan kepadanya, bahkan sejak dari hati. Seorang anak kecil yang sedang digendong ibunya akan gelisah dalam gendongan kalau ibunya tidak menghadapkan seluruh perhatian kepadanya. Instinct atau naluri anak itu akan merasakan bahawa dia dihadapi dengan setengah hati. Di samping kalimat aslama yang bererti menghadapkan wajah seluruhnya, datang lagi kalimat lain, iaitu muhsinin, iaitu penyerahan diri yang diikuti dengan berbuat kebajikan dengan sedar. Sebab apabila kita satu kali telah menyerah dan menghadapkan wajah kepada Tuhan, kita wajib membuktikannya dengan ihsan, iaitu selalu berbuat perbaikan, melengkapi mana yang kurang, menyempurnakan mana yang belum sempurna. Dalam satu hadis yang panjang yang dirawikan oleh Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab, satu hari datanglah Jibril menjelma diri menyerupai manusia, masuk ke dalam majlis Rasulullah, menanyakan tentang tiga perkara. Pertama, apa erti iman? Kedua, apa erti Islam? Dan ketiga, apa erti insan? Ihsan. Tentang ihsan, selalu berbuat baik dan memperbaiki. Nabi SAW telah menjawab, Bismillahirrahmanirrahim. Al-ihsan ialah bahawa engkau memperhambakan diri kepada Allah seakan-akan Allah itu engkau lihat. Maka meskipun engkau tidak melihat dia, namun dia tetaplah melihat engkau. Setelah kokoh sikap penyerah diri dan penghadapan muka yang diringkas dengan satu kalimat iaitu Islam, diikuti lagi dengan selalu menjaga supaya penyerahan dirinya itu dipertinggikan mulutnya dengan ihsan, dipertinggikan mutunya dengan ihsan, maka datanglah kewajipan ke tingkat ketiga, iaitu dan dia pun mengikuti agama Ibrahim yang hanif. Agama Nabi Ibrahim sebagaimana dijelaskan dalam kisah perjuangan di dalam Al-Quran ialah agama menyerah diri semata-mata kepada Allah. Dia menentang segala pemujaan kepada berhala. Hanif artinya ialah menjauh sejauh-jauh daripada syirik, meninggalkan kemusyrikan dengan penuh kesedaran, menghadapi dan memegang teguh kebenaran dalam keseluruhannya, tidak dapat dihambat dan dihalangi oleh apa dan oleh siapa. Dalam ayat ini ditegaskan
bahawa kedatangan Nabi Muhammad SAW ialah mengajak manusia supaya kembali pada agama Ibrahim yang asli itu. Pemeluk agama Yahudi mengakui turunan Ibrahim. Dalam kitab yang mereka akui sebagai Taurat, jelas disebutkan kisah Ibrahim dan perjuangannya. Nabi Isa sebagai ikutan dari orang Nasrani mengakui pula bahawa ajaran yang beliau bawa pun berasal dari Ibrahim. Orang Arab pun tidak pernah memungkiri bahawa yang mendirikan dan membinakan Kaabah ialah Ibrahim. Sekarang kalau semuanya mengakui ada pertalian darah dan rohani dengan Ibrahim, marilah tegakkan agama Ibrahim. Tinggalkanlah berhala dan patung dan pemujaan kepada sesama manusia. Padahal Allah telah mengambil Ibrahim itu menjadi kekasih. Ujung ayat 125. Ibrahim telah berjuang dengan seluruh hidupnya untuk menegakkan agama Allah yang hanif itu. Seluruh wajahnya telah dihadapkannya kepada Tuhan dan dirinya telah diserahkannya. Dan dia tidak lagi melenggung menoleh kepada yang lain. Walaupun untuk itu dia bersedia dibakar. Satu waktu hatinya telah diganggu oleh cahaya bintang dan sinar bulan sampai kepada cahaya matahari. Dia telah menegaskan bahawa semuanya itu tidak. Dia tidak dapat dihambat oleh segala macam cahaya pun. Sebab dia mencari sumber dari segala cahaya. Cahaya yang kekal abadi, iaitu Allah. Dan dia pernah diuji. Setelah usianya sampai ke satu abad, baru dia diberi putera. Alangkah kasih sayangnya seorang ayah yang telah tua kepada anak laki-lakinya yang waktu itu baru satu, iaitu Ismail. Kerana anak itu akan menyambung darahnya di permukaan bumi ini. Tetapi dia disuruh menyembelih anak kesayangan itu. Ibn Khayyim menafsirkan mimpi Ibrahim diperintah menyembelih anak itu ialah menyuruh bunuh dalam hatinya seluruh cinta kepada yang lain, bahkan kepada anak sendiri, kalau betul-betul cinta kepada Tuhan. Namun Ibrahim menyanggupi penyembelihan itu sebab memang hakikat cintanya hanya kepada Tuhan. Setelah ujian itu ditempuhnya, dia pun lulus. Tuhan mengganti pengorbanannya itu dengan seekor domba besar. Maka oleh kerana dia telah lulus dari segala ujian dan segala kalimat perintah Tuhan telah disempurnakannya, Tuhan pun mengangkat derajatnya ke tempat yang paling tinggi yang dapat dicapai oleh manusia. Dia disebut Khalilullah, yang dapat kita artikan kekasih Tuhan atau sahabat karib Tuhan. Berkata Ar-Razi dalam tafsirnya, pengambilan kalimat Khalil adalah berbagai macam. Di antaranya ialah dari kalimat Khalil yang bererti celah-celah. Seorang yang telah diangkat menjadi Khalil artinya telah diberi kepercayaan oleh yang mengangkatnya itu untuk masuk ke segala celah-celah pekerjaan dan rahsianya. Dan cintanya telah masuk meresap ke dalam seluruh celah-celah ruang hatinya. Tidak syak lagi itulah dia tujuan terakhir dari cinta. Kata Ar-Razi selanjutnya, kononnya setelah Tuhan Allah memperlihatkan kepada Ibrahim alaihissalam seluruh malakut yang tinggi dan yang rendah, setelah Ibrahim menyampaikan dakwahnya tidak henti-hentinya kepada manusia supaya sudi memegang ajaran Tauhid, dan setelah disampaikannya larangan menyembah bintang, bulan dan matahari, melarang manusia menyembah berhala, dia pun bersedia menyerahkan diri dibakar. Dia pun bersedia menyerahkan puteranya buat dikorbankan. Dan dia pun memberi peladenan yang baik kepada tetamu yang ziarah ke rumahnya. Surah 51 Az-Zariyat ayat 24 dan surah 15 Al-Hajar ayat 51 dan surah 29 Al-Ankabut ayat 31. Setelah dia lulus dari semuanya itu dengan selamat, diangkatlah dia menjadi imam. Diangkatlah ia menjadi imam dari makhluk dan menjadi rasul kepada mereka. Surah 2 Al-Baqarah ayat 124. Dan dikabulkan permohonannya agar pada keturunannya akan diberi kerajaan dan nubuat. Surah 2 Al-Baqarah ayat 129. Maka oleh kerana
telah melalui segala ujian istimewa ini dan dia lulus, diberilah dia nama kehormatan Khalil. Kerana cinta Allah pada hambanya adalah tersalut dengan melimpahkan berbagai kurnia dan manfaat ke atasnya. Sekian, berkata Ar-Razi. Kemudian di halaman lain dari tafsir itu, Ar-Razi menulis pula tentang arti yang lebih mendalam lagi dari kata-kata Khalil itu. Ruh insani itu apabila telah bercahaya dan bersinar dan telah mencapai martabat yang tinggi, sudah sedikitlah ikatannya dengan kepuasan badan ihwal jasmani. Kian lama dia pun kian mendekat dan melengket kepada jauhar yang suci lagi mulia itu, dan lantaran amal-amal yang menyebabkan dia kian lama kian bersih dari segala kekotoran tubuh. Fikirannya pun bertambah bercahaya dengan makrifat yang suci dan kenyataan ilahi. Dengan demikian, maka diri manusia yang seperti ini kian masuk menyelusup ke dalam arena kebersihan dan kesucian, bersih daripada ikatan tubuh dan indera. Kian lama, kian bertambahlah kenaikan ihsan. Seperti ini mencari derajat yang lebih mulia, sehingga kalau dia melihat sesuatu, tidak lain yang dilihatnya ialah hanya Allah. Tidak ada yang didengarnya, hanya Allah. Dan dia tidak bergerak melainkan dengan gerak Allah. Dan tidak dia diam, dia berdiam kecuali dengan Allah. Seakan-akan nur kemuliaan ilahi telah menyinari sekalian kekuatan jasmaniahnya. Dia telah memasuki segala celah-celahnya. Dan dia telah menyelami lautan dalamnya untuk mendapat mutiara-mutiara hikmatnya. Bahkan leburlah dia di ke dalam hakikat kebesarannya. Manusia seperti inilah yang berhak diberi gelar Khalil, sebab mahabbah ilahi, cinta Tuhan, telah mengalir ke seluruh celah-celah sekalian daya hidupnya. Dan inilah yang disyaratkan oleh sebuah hadis Nabi dalam rangkaian doa-doa beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhanku, ciptakanlah di dalam hatiku cahaya, dan di dalam pendengaranku cahaya, di dalam penglihatanku cahaya, di dalam segala gerak-geriku dan hidupku cahaya. Sekian penafsiran Ar-Razi. Kemudian itu bersabdalah Tuhan sebagai penutup dari rangkaian ayat-ayat ini, dan kemujaan Allah lah apa yang ada di semua langit dan apa yang ada di bumi. Pangkal ayat 126. Dengan penutupan rangkaian ayat menunjukkan bahawa kekuasaan Tuhan bukanlah terhadap kehidupan manusia saja. Kita dibawa kepada berfikir yang lebih tinggi bahawasanya kita tidaklah sendirian hidup dalam alam ini. Ada pertalian di antara ihsan dan di antara insan hidup dan alam sekelilingnya. Digabungkan semuanya jadi satu ke dalam kekuasaan Tuhan. Bila kita telah insaf bahawa Allah lah yang mempunyai dan menguasai semuanya, nescaya akan sedarlah kita akan nilai hidup kita sebagai insan. Sempitas lalu, tidaklah ada arti apa-apa diri kita ini. Seakan-akan tidak termasuk dalam perhitungan. Surah 76, Surah Ad-Dar ayat 1. Tetapi Tuhan telah menganugerahkan kepada diri sejemput kecil daripada rahsia kebesarannya, iaitu akal dan perasaan dan iradat. Yang tersebab dia itu kita pun ingat bahawa kita adalah makhluk yang termasuk penting dalam alam ini. Dan adalah Allah itu atas tiap-tiap sesuatu meliputi. Hujung ayat 126. Dia dengan kekuasaannya meliputi segala sesuatu. Meliputi semua langit dan bumi dan cakrawala dan insan juga. Kemanapun kita menghadap muka di bawah naungan langit ini, hanya kekuatan dan kekuasaan Tuhan yang nampak. Kita tidak dapat mencari atau melihat yang lain. Tidak ada yang lain yang berkuasa memberikan manfaat atau mudarat. Lantaran itu, maka kepadanya lah kita menyerahkan diri. Hati sanubari manusia dan fitrah kejadiannya pun memang menuju itu. Apabila hal ini telah kita sadari, barulah kita menjadi hamba Allah
yang sedar akan diri, menyatukan hadapan wajah kepadanya, tulus dan ikhlas, tidak tulus dan ikhlas, tidak bercabang kepada yang lain. Itulah dia Islam yang sejati, dan itulah cita-cita hidup kita. Maka soal ini bukanlah soal angan-angan atau memakai nama padahal tidak sesuai dengan yang dinamakan. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billah li'alil azim, wa la hawla wa la quwata illa billah li'alil azim, wa la hawla wa la quwata illa billah li'alil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil.